لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu Jemaah Haji Indonesia. Perjalanan ibadah haji dari tanah air ke Arab Saudi menempuh waktu 9 sampai 13 jam perjalanan. Berikut adalah beberapa pesan sehat selama di pesawat. Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan antara lain memakai masker, menjaga jarak dan tidak banyak berbicara di dalam pesawat, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Bila sulit menemukan air, dapat menggunakan hand sanitizer. Kedua, lakukan penyesuaian dengan waktu Arab Saudi. Setelah pesawat lepas landas, segera sesuaikan jam Bapak Ibu dengan waktu Arab Saudi. Hal ini agar Bapak Ibu dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan yang akan berlangsung di Arab Saudi. Ketiga, makan dan minum yang cukup. Di dalam pesawat, Bapak Ibu akan dibagikan makanan. Makanan yang dibagikan sebaiknya segera dimakan. Minum air secukupnya. Apabila kurang, Bapak Ibu bisa minta kepada pramugari untuk mengisi ulang air minum. Hindari minum kopi dan teh karena bisa menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa tidur. Keempat, tidak menahan buang air kencing. Apabila Bapak Ibu berasa ingin buang air, jangan ditahan. Bila Bapak Ibu tidak mengerti cara menggunakan toilet di pesawat, Bapak Ibu bisa bertanya kepada pramugari. Kelima, tidur yang cukup. Gunakan waktu selama di pesawat untuk tidur. Kurangi mengobrol. Tidur ini bermanfaat untuk menghindarkan kelelahan dan untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu setibanya di Arab Saudi. Keenam, lakukan peregangan setiap 3 jam. Tujuh, apabila Bapak Ibu ada keluhan kesehatan, segera berkonsultasi dengan dokter kloter. Demikianlah pesan sehat di pesawat, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Haji sehat, haji mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.